Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 10 warga negara Indonesia saat ini sedang meminta bantuan ke pemerintah Indonesia, ke KBRI ataupun ke Kementerian Luar Negeri karena mereka selama kurang lebih 25 hari ditahan di kantor imigrasi Kamboja. Selamat siang, Republik Indonesia, Bapak Kapolri. Kami di sini semua korban human trafficking yang berada di Kamboja. Kami saat ini berada di kantor imigrasi di Kota Phnom Penh di Kamboja. Kami di sini sudah 3 minggu menunggu tanpa kejelasan. Kami berharap ada bantuan dari pemerintah Indonesia untuk segera membantu kepulangan kami ke Indonesia, Pak. Kami sangat berharap di sini sudah ada teman kami yang sakit. Kami sangat tidak nyaman di sini. Kami juga tidak menginginkan untuk berada di sini. Saya harap ada bantuan dari pemerintah Indonesia, baik dari Kemenlu, beserta KBRI. Segera kami harapkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dengan dibuatnya video ini dan sampai ke tangan perwakilan pemerintah Indonesia dan alhamdulillah pihak KBRI di Kamboja sudah mengunjungi mereka di kantor imigrasi Kamboja dan insya Allah besok akan diproses SPLP sebagai pengganti paspor dan akan diterbangkan ke Indonesia. Satu minggu itu nggak kenal lari lagi. Jadi kadang-kadang kalau begini nanti saya jawab kadang-kadang malam.